Starla benar-benar tidak tahu apakah sebenarnya setelah ini ia bisa menebus semua kesalahannya terhadap Arya, karena dirinya membuat Arya pun telah celaka dan menghilang seperti ini. Starla benar-benar merasa sangat bersalah ya guys, jika ia sampai tidak bisa menemukan keberadaan di mana Arya. Dan maka dari itu, meskipun saat ini sama sekali Starla tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk mengenai Arya, ia masih tetap terus berusaha untuk mencari di mana keberadaan Arya sampai ia bisa benar-benar menemukan Arya dan meminta maaf kepada Arya atas semua kesalahan yang telah ia lakukan terhadap Arya. Nah guys, namun entah kira-kira apakah setelah Starla nantinya meminta maaf kepada Arya akan bisa membuat hubungan di antara mereka tidak terasa canggung lagi seperti ini. Karena pastinya rasa canggung di antara mereka masih akan muncul lagi. Lantas apa ya guys hal yang akan terjadi nantinya?